Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Sebelum lanjut pembahasan, klik like dan subscribe. Kemenangan Fahri Komeng atas Arum Rayong membuat Hadior memberikan tanggapannya atas pencapaian membanggakan Komeng, dan beginilah reaksi Hadior setelah kemenangan Komeng di laga besar melawan Arum Rayong di NGO Philippines. Hadior mengungkapkan bahwa pencapaian Komeng hingga saat ini karena usaha dan kerja keras Komeng. Meskipun kita ketahui Hadior lah yang memberikan kepercayaan buat Komeng bawa motor-motor Hadior, tetapi beliau mengungkapkan bahwa dirinya bukan apa-apa dan dirinya hanya kasih kepercayaan ke Komeng. Dan alhamdulillah Komeng berhasil menjawab kepercayaan dari Hadior hingga mencapai prestasi yang membanggakan sampai titik ini. Berikut tanggapan Hadior atas kemenangan Fahri Komeng di NGO Philippines saat live di sosial medianya. Komeng kasih bonus pasti dong. Komeng dibeliin Son Horek. Berkat Pak Gaji, Komeng sampai seperti ini. Enggak lah Bang, gua bukan siapa-siapa Bang Indra. Lu jangan pada terlalu berlebihan lah. Gak enak punya antara sama orang-orang. Gua bukan siapa-siapa. Lagi minta duit 1M lagi si Agus. Agus nangis sih ya. Agus ngerujuk sekarang. Saya tahu, saya juga kota Palembang, Prabu Mulih. Kagak dapat Bang, gua nih. Gua kagak dapat pinggiran, ada orang mau pinggiran. Kemarin kan gagal lepas tuh ya, itu yang pas gagal lepas pinggiran gue banyak. Gagal lepas orangnya banyak yang gak ngelanjutin. Terus masih ada tuh sisa beberapa tuh. Duitnya dibawa kabur anjing sama orangnya. Kalah kan gue mau transfer. Tapi gak apa-apa. Harusnya tuh bisa buat makan satu yayasan tuh. Calo dongo, iya ini calonya dongo nih. Di WA kagak dibalas nih, calonya dongo. Yang nyari pinggiran calonya dongo. Yang bawa motor bocah dongo juga. Udah, yang ngajakin pinggiran bocah pinter. Habis itu kita ketipu. Aku mau makan dulu dan. Cuma orang yang kamu kenal enggak? Gue mau makan aja bang. Bentar lu, mau ini gue. Mati nih gue kagak makan-makan nih. Bongkar motor mulu, bongkar head. Ngerimet. Tipu berapa? Lumayan deh. Yang? Enggak ketipu, duit gue enggak diambil orang, tapi gue menang enggak dibayar orang. Enggak apa-apa guys, berarti bukan rezeki kita. Perantara dari pagi Komen sekarang udah jadi artis berat. Alhamdulillah bang, tapi ya emang rezeki Komen, saya mah bukan siapa-siapa bang, saya juga apa sih. Saya emang waktu itu ada rezeki lebih gitu, minta tolong kasih percayaan bengkel buat Komen bawa, tapi emang jujur bukan saya. Saya emang gak ada apa-apanya dan gak ada effortnya bener. Emang Komennya mau belajar, pinter, rezekinya ada. Hormat dulu. Gue kasih tau lo. Ini lukisan gue paling lama dari. Kalau lo mau tahu Komeng, ini sejarahnya Komeng. Pari, serius nih mau gue. Dari ini Pari jadi, sampai terus pecah frame-nya, terus gue framing lagi. Ternyata kupingnya rusak, tapi tetap kita rapiin.